Ya, kembali lagi, selamat siang. Mungkin sedikit laporan ya buat tim kita. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah bersama-sama dengan kami untuk menyiapkan kegiatan di saat siang hari ini, yaitu kegiatan literasi digital. Kiranya kehadiran dari bapak-bapak untuk mengikuti sosialisasi atau kegiatan literasi digital ini untuk menambah pengetahuan. Siapa bilang kita sudah tua jadi kita tidak belajar? Belajar atau ilmu itu sangat penting. Dan ilmu itu untuk saya secara pribadi, saya mau bilang begini, tidak ada orang yang bisa ambil ilmu itu dari saya kecuali mau. Jadi walaupun umur sudah tua, jangan kita ketinggalan. Kita harus belajar, belajar untuk mengetahui sesuatu. Apalagi sekarang dengan adanya dunia yang berkembang, kita orang harus belajar. Kami sudah sejak 2014 kerjasama dengan Pak Charles. Pak Charles juga untuk seluruh tanah Papua kita melakukan literasi kita lakukan tentang bagaimana situasi kemajuan perempuan dan juga bagaimana kita semua menggunakan teknologi digital yang hari ini sudah mendampingi kita supaya lebih bijak dan aman. Jadi jangan sampai adanya teknologi yang hadir di antara kita masyarakat kampung malah menjadi beban. Jangan sampai adanya handphone ini, benda ini yang tadinya fungsinya untuk membantu kita dalam komunikasi malah jadi beban.